Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube Ayun Azuyin. Dan hari ini aku mau bikin makeup tutorial untuk lamaran. Dan ini aku kolaborasi sama murid aku. Yang pertama aku pakai anti-aging serum dan moisturizer dari Ines. Ini fungsinya untuk melembabkan dan bikin kenyal. Sebelumnya aku udah pernah pakai ini di tutorial Ines dan makeup wisuda kemarin. Untuk T-zone-nya aku selalu pakai Monista, dan untuk foundation-nya aku mixing pakai L'Oreal dan Naturator. Nah, mohon maaf karena tadi aku gak sempet record karena pas tadi anak aku nangis. Jadi ini langsung aja di bagian foundation dan blush on ya, seperti biasa step-nya. Dan ini bedak taburnya aku pakai Ultima tuh yang netral, karena menurut aku ini bagus banget ya warnanya kuning. Dan cocok untuk misalkan foundationnya kalau udah keputihan, dikasih bedak ini tuh jadi terlihat lebih natural gitu ya. Nah, itu tadi aku spray pakai Studio Tropic, dan ini aku lagi menyisir alis menggunakan feathers. Feathers ini adalah pomade untuk alis, jadi ini berfungsi untuk kayak serat-serat alis itu terlihat lebih nyata. Jadi misalkan ngisinya pun juga aku kayak cuman ngarsir tipis-tipis, karena aku gak mau yang terlihat bold banget alisnya. Terus ini nanti aku tanpa cukur alis, jadi nanti bagian anak rambut yang di bawah itu aku kasih lem dari Rubotan. Kalau kalian kepingin aku bikin tutorial khusus untuk tanpa cukur alis, kalian bisa komen di bawah, karena aku belum pernah bikin tutorial yang lengkapnya. Dan ini aku pakai maskara alis yang fiber dari Maybelline. Terus untuk bagian anak rambut yang tadi aku lem, aku kasih foundation LT Pro ya, udah bertahun-tahun aku pakai ini dan selalu pakai ini. Meskipun gak cukur alis tuh bisa nutup banget ya kalau menurut aku pakai ini. Lanjut untuk eyeshadow-nya aku pakai Morphe, dan ini aku pakai warna yang peach dan ini matte ya, tanpa shimmer. Hari ini aku makeupnya super duper simple tapi tetap tegas di bagian mata, karena ini looknya sedikit Barbie. Nah, untuk bagian matanya aku kasih selotip mata ini dari Motex, dan ini tuh bikin sendiri ya, jadi kayak kita tuh gunting sendiri, terus kita tuh bener-bener ngukur seberapa panjang dan maunya seberapa gede. Dan ini menurut aku tuh mempermudah banget misalkan mata klien kita tuh kecil. Dan ini cuman aku timpa langsung pakai Inglot eyeshadow glitter, jadi ini bener-bener simple banget bagian matanya, cuman aku jahit bulu mata. Nah, untuk jahit bulu mata, video tutorial lengkapnya untuk jahit bulu matanya aku udah pernah bikin, dan kalian bisa lihat, bisa kalian cek tanpa harus kalian berbingung-bingung, karena aku lumayan detail sih jelasinnya. Jadi untuk yang merasa bingung melihat tutorial ini, bisa langsung ke tutorial jahit bulu mata. Nah, untuk bedak padat, murid aku menggunakan run powder yang R22 karena warnanya kuning. Untuk bawah matanya aku menggunakan NYX White Jumbo White Pencil, dan bawah matanya lagi di luarnya yang hitam itu aku menggunakan eyeshadow peach yang aku pakai untuk transisi. Eyelinernya aku menggunakan Maybelline, ini eyeliner cair, jadi aku menggunakan dua eyeliner. Yang pertama tadi adalah eyeliner yang warnanya hitam pekat dari Makeover, dan yang ini adalah eyeliner cairnya Maybelline karena memang aku suka banget. Untuk ujung mata aku pakai Makeover, terus aku blend. Ini fungsinya agar terlihat matanya lebih panjang dan lebih besar ya, jadi kalau misalkan kalian kepingin punya look Barbie, bisa gunakan teknik yang ini, karena ini membuat matanya tuh bingkainya jauh lebih besar. Nah, tapi jangan terlalu lebay ya itemnya, jadi biar nggak kesannya malah bold makeup. Jadi harus kalian kira-kira sendiri. Nah, ini aku pakein glitter dan aku kasihin mascara di bulu mata bawah. Untuk shadingnya, murid aku ini menggunakan Hoola, dan ini aku benain rambutnya simple aja karena ini looknya bisa untuk lamaran, jadi aku kepenginnya rambutnya simple aja. Biasanya kalau orang-orang Chinese gitu kan, meskipun dia lamaran tapi looknya rambutnya pun gak yang disanggul gitu kan, ini cuma di curly aja.
Nah, untuk description box insya Allah menyusul, karena ya seperti biasa aku nyempet-nyempetin banget untuk bikin video tutorial karena pasti masih repot banget sama anak aku. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian melihat tutorial aku selalu masih belum lengkap isinya description box, tapi aku selalu menyusul ya, jadi mohon pengertiannya begitu. Nah, untuk shadingnya nih bener-bener kayak di tarik dari atas telinga dibawa ke arah bibir. Fungsinya apa? Biar terlihat lebih tirus ya. Tapi gak perlu kita itu nyeding yang bener-bener tebel banget, gak perlu. Bahkan aku selalu bilang ke murid aku kalau shading itu tipis-tipis aja, tapi ngeblendnya itu yang bener-bener harus pas gitu. Nah, ini aku pakai India shading sama kayak tadi pakai Bahama Mama. Dan aku untuk blush on-nya pakai warna peach-peach gitu yang matte, biar terlihat lebih fresh dan look-nya lebih segar ya. Jadi untuk highlighter-nya juga aku pilih warna-warna yang lebih ke arah kayak gold muda gitu. Dan ini super duper flawless, glowing banget. Jangan lupa kalian like dan subscribe, karena aku bakalan insya Allah rutin 1 minggu 1 kali untuk upload tutorial di YouTube, dan subscribe itu gratis ya. Jadi buat teman-teman yang subscribe akan pasti update ilmu dari aku ya, dapat ilmu gratis dari aku. Untuk lipstiknya aku pakai Mineral Botanica, lip cream Mineral Botanica. Nanti untuk nomor-nomornya mohon maaf insya Allah besok baru bisa aku tulis, karena ini aku udah malam. Dan untuk lip glossnya aku kasih lip glossnya Fenty Beauty. Jadi ini aku gak ombre ya, karena aku kepingin looknya ini bener-bener simple, dan bibirnya tuh seperti ala-ala glossy-glossy basah gitu. Dan aku suka banget. Kalau versi murah sih bisa pakai lip glossnya merknya Ultima ya. Nah, jadi ini untuk before-nya. Terus kalian bisa lihat after-nya seperti apa, sebagus apa. Tada, jadi ini hasil afternya. Thanks for watching buat teman-teman. Ini adalah hasil kolaborasi aku dengan murid aku, dan semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi dengan look ini. Look ini bisa kalian pakai untuk mungkin wisuda, lamaran ataupun akad nikah, karena super simple dan tentunya fresh dan glowing. So, thank you very much. Jangan lupa like dan subscribe. See you on my next video. Bye-bye.